Thanks for the healthy opportunity and chance so that we can gather in this school for our voting routines. My name is Alia. I'm standing here as the moderator for the voting this afternoon. And the Wayu Ilahi will be presented by our sister Jana and Kaira, and the speaker of today will be Miss Dewi. Before we begin the voting, asyik mas malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang dijelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar mereka mengampuni, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan, kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhan kamu, sungguh Dia Maha Pengampun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. That was the Wayu Ilahi from Jara and Kaira. We hope that we can get the advantage from the surah. And next, let's hear what the bottom from Dewi, for Dewi to thank his shows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du.
Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para pengikutnya. Langsung saja, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul tentang berbaik sangka kepada setiap orang. Salah satu prinsip penting dalam Islam yaitu berbaik sangka. Berbaik sangka adalah sikap positif dan kepercayaan yang tulus kepada sesama manusia. Bahkan ketika kita tidak memiliki bukti yang cukup, ini adalah nilai yang sangat ditekankan dalam agama kita. Dan ia tercermin dalam satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 49. Yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dalam ayat ini mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari prasangka buruk terhadap sesama. Prasangka buruk seringkali dapat merusak hubungan, menciptakan konflik, dan menyebabkan ketidakpercayaan di antara sesama manusia. Allah juga menekankan pentingnya menjaga ucapan dan tindakan kita, sehingga kita tidak menjelek-jelekan atau menggunjing orang lain. Berbaik sangka bukan hanya tentang tidak berprasangka buruk, tetapi juga tentang memiliki keyakinan positif terhadap niat baik orang lain. Ini adalah tindakan penuh kasih sayang yang mencerminkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Sikap berbaik sangka membawa banyak manfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ketika kita berbaik sangka, kita menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan percaya satu sama lain. Ini juga membantu kita untuk menghindari prasangka negatif yang tidak sehat dan merusak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk selalu berbaik sangka kepada sesama manusia. Mari kita percaya bahwa kebanyakan orang memiliki niat baik, meskipun kita mungkin tidak selalu sepakat atau memahami satu sama lain. Dengan berbaik sangka, kita dapat menciptakan kedamaian, harmoni, dan kasih sayang di dalam masyarakat. Sampai sini saja kultum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the kultum from Dewi. Thanks for your kind attention to listen. If I'm mistaken, I do apologize. Sebelum sesi kultum diakhiri, I akan memberikan dua pertanyaan untuk dua pendengar. Seca, kenapa kita harus menjauhkan diri dari prasangka buruk terhadap sesama? Sheila. Kenapa kita harus menjauh diri dari prasangka buruk terhadap sesama?
Anika, kenapa kita harus menjauhkan diri dari prasangka buruk terhadap sesama? Karena menimbulkan konflik sesama persaudaraan. Kak Sarah. Sikap berbaik sangka dapat membawa banyak manfaat untuk Before we end the photo, let us say hamdalah.